Ketika orang-orang sibuk dengan urusan dunia, sahabat mengatakan, salah seorang sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, sedang dibagikan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau kita mendengar kata warisan, apa yang ada di benak kita? Rumah, tanah, sawah, perhiasan mewah. Allahu Akbar. Akhirnya mendengar kata warisan, mereka pun tinggalkan pasar, bergegas datang. Datanglah menuju masjid. Sampai di masjid, ikhwan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku pemirsa, saling tak saling sapa yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang mereka dapatkan? Ada sebagian orang yang sedang melaksanakan sholat. Ada sebagian orang yang sedang duduk-duduk bicara halal dan haram pengajian seperti ini. Kok tidak ada yang sedang bagi-bagi sembako? Tidak ada sedang bagi-bagi sertifikat, sedang bagi-bagi barang-barang berharga. Tidak. Sampai mereka akhirnya pulang lagi, mereka mengatakan, loh katanya dibagikan warisan dari Rasulullah, kok kami tidak dapati itu? Inilah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an, As-Sunnah, ibadah kita kepada Allah, kebahagiaan kita duduk di majlis ilmu, senangnya kita bersama dengan Allah. Inilah warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah siapapun yang datang ke majlis ini pulang membawa warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa iman, membawa Islam, membawa semangat untuk melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.